Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT English News, ID couple, asal lovers dimanapun kalian berada, jumpa kembali dengan Mimin di channel kesayangan kalian. Tentunya di sini Mimin akan memberikan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Kabar yang pertama di sini kita akan melihat Ayu Ting Ting yang di Brownies TV yang senang sekali ditemenin sama calon adik ipar. Wow, kemarin Ayu Ting Ting di Brownies TV ditemani sama sang adik ipar ya. Jelasnya beliau adalah adik dari Aditya Yusman. Senang sekali, akrab ya. Dan yang kedua, di sini kita akan melihat kegiatan Ayu Ting Ting yang lagi bahagia dari akun Instagram Yeni Murniati, calon manten yang lagi bahagia. Sebut-sebut nama Adit terus ya di Kishu TV-nya. Wah, sepertinya Ayu Ting Ting memang benar-benar sangat bahagia menemukan Aditya Yusman, sang pujaan hati. Jelas terlihat di sini, di salah satu cuplikan di Kishu TV, dia selalu menyebut nama Adit di sela-sela keceriaannya. Kita doakan ya, semoga Ayu Ting Ting Adit Jaisman selalu bahagia dan segera menuju halal. Salah satunya di sini Ayu Ting Ting mengatakan rasanya kayak jatuh cinta sama Adit gitu, hahaha. Kemudian lagi, sama kayak aku gak bisa hidup tanpa Adit. Wah wah wah, Ayu Ting Ting udah gamblang dan terbuka ya masalah Adit Jayusman. Kita doakan saja semoga mereka selalu bahagia. Amin ya rabbal amin. Ini saja informasi yang dapat Mimi sampaikan untuk pagi hari ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Semoga bahagia selalu Ayu Ting Ting Aditya Yusman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.